Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pamer di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo anu mi harap masyarakat henteu mudik atau munggahan jeng lebaran di lemburna. Ridwan Kamil nadeskeun silaturahmi memang hade tapi nyinglar penyakit lewi hade de. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pamer di presiden ngeunaan masyarakat di pahing mudik ka lemburna sewang-sewangan luyu karena aspirasi pihakna. Pangna kitu dinamprona Dumasar karena data anu di dicangking na, beki rea warga anu marudik, jumlah anu positif COVID-19 beki nambahan. Eta hal te dumasar karena kasus COVID-19 anu karandapan di Ciamis, Cianjur, Jeng, Sumedang, anu nerekap alatan KTP Panti anu marudik. Ridwan Kamil Geng ngapresiasi sikap tandes presiden anu mahing masyarakat munggahan di lebur atau mudik nalika lebaran. Dirina nandesken silaturahmi memang hade tapi nyinglar penyakit Lewi HDDI. Peran Bapak Presiden sudah sesuai dengan aspirasi kami. Data membuktikan makin banyak yang mudik, tingkat naiknya positif COVID juga makin tinggi. Makin sedikit mudik, tingkat positif COVID juga makin sedikit. Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik, di Sumedang, para Desa tidak kemana-mana positif COVID korban mudik, di Cianjur juga sama. Jadi data menunjukkan itu dan saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden sehingga insya Allah bisa kita kendalikan. Ridwan Kamil Nandesken minang reka pikenjinglar masyarakat Jawa Barat ketepan virus corona, mangpirang lawang asup ka 10 kabupaten jengkota anu ngalarapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal direkepan. Warga di mana di Pahing Asup Ka Jawa Barat upamahan tedina Kaayaan darurat. Budi Hartati, Bandung TV.